Gunawan Dwi Cahyo diduga memiliki hubungan dengan perempuan bernama Ki Yunita alias Jenny Amanda. Hal tersebut terungkap usai netizen memergoki mereka jalan bareng di pasar malam, hingga membuat Oki Agustina pun melayangkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Jumat, tanggal 10 November tahun 2023. Menariknya, wanita yang diduga selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo tampak kembali mengunggah konten yang menghebohkan pengguna media sosial. Kali ini, perempuan berhijab itu tampak memamerkan gaji Gunawan Dwi Cahyo. Alhamdulillah tabarokallah, jadi nggak usah sok cemas dengan kehidupan Mas Gun setelah cerai ya netizen. Karena yang namanya rezeki itu di tangan Tuhan, tulis Jenny Amanda dikutip dari akun @jennyamanda70, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Jenny mengimbau netizen untuk tidak mengasihani bek tengah Persik Kediri itu karena telah memiliki kehidupan mewah sejak dulu meski baru digugat cerai Oki Agustina. Jenny bahkan menyinggung gaji netizen yang masih UMR, upah minimum regional. Gaji UMR kalian 10 tahun pun gak bakal bisa nyampe gaji Mas Gun sebulan yang mainnya di angka 9 digit, tambahnya. Tidak diketahui apakah orang yang belakangan menyindir Oki Agustina hingga memamerkan gaji Gunawan Dwi Cahyo adalah benar Ki Yunita alias Jenny Amanda atau bukan. Akan tetapi, tulisannya belakangan ini sukses membuat netizen geram. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.